Dit, buku silatnya ada gak? Ucup juga mau pinjam buku main bola. Supaya Ucup bisa jago main bolanya, Kak. Tenang, tenang. Semua yang mau pinjam buku perpustakaan keliling ke Adit, pasti kebagian. Tapi antri dulu ya, gak boleh berebutan. Iya, iya. Ayo, baris biar tertib. Yeay. Apa yang sama? Iya, bos. Mana ya bos obengnya? Deh, kalau aku tahu, aku udah bakal minta tolong sama kamu tuh, sopo, sopo. Oh, mana ya obengnya? Oh. Bola harus tetap dikontrol. Pandangan fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit, ada Bunda gak di rumah? Gak ada, Bu Salama. Bunda lagi pergi sama Adel. Duh, lama gak ya, Dit? Soalnya ibu mau tanya nih, resep kue bolu kukusnya Bunda. Lihat di buku resep kue dari Bunda aja, Bu Salama. Ini, Dit. Ini buku resepnya, Bu Salama. Oh iya, Dit. Ada nih resep bikin kue bolu kukus. Wah, Adit, kamu pintar juga ya. Bermanfaat juga kamu ngadain pustaka keliling kayak gini. Makasih ya, Dit. Ibu pulang dulu. Mau praktekin bikin bolu kukusnya. Iya, sama-sama, Bu Salama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayuh, Dit. Geledeknya kenceng banget. Aku takut. Yuk, kita beresin bukunya. Takut keburu hujan. Dih, udah nyala-nyala juga nih motor. Bos, hujan bos. Dorong aja motornya sopo, cepetan. Iya bos. Ya, hujan Dit. Iya Din, pegangan ya. Adit. Adit, gimana nih, Dit? Kamu tuh ya, hujan-hujan begini masih aja kebut-kebutan. Maaf, Bang Jarwo. Adit buru-buru, takut buku-bukunya basah. Iya. Tapi kalau kamu kebut-kebutan begini, malah bikin celaka. Yang sabar, Bos. Sabar, sabar. Udah cepetan, bantu aku bangunin motornya. Iya, Bos. Kamu nih lo. Denis, bukunya. Buku-bukunya basah, bisa rusak buku-bukunya. Iya, Den. Bisa sih dikeringin. Tapi kalau hujan lagi begini, bisa kebasahan lagi, Den. Kayaknya kita harus bikin tempat deh, supaya kalau hujan, buku-bukunya nggak basah. Tempat apa, Dit? Nah, ini, Den. Buku prakarya dari Bang Mamat. Apa tuh yang bikin motor ini gak nyala-nyala? Gak tahu, Bos. Aku gak nanya sama kamu. Bang, Adit punya buku tentang motor dari Bang Mamat. Siapa tahu bisa bantu Bang Jarwo betulin motornya. Alah, kamu, Dit. Betulin motor kok harus baca buku segala. Kapan betulnya? Ya, Bang. Kan supaya tahu motornya rusak karena apa. Gak perlu. Kok udah di otak-atik semua tetap gak mau jalan? Tapi, Bos, dibaca dulu gak ada salahnya, Bos. Alah, kamu aja lah yang baca. Cuma buang-buang waktu, Sopo. Mending langsung tak periksa motornya, businya kek, karburatornya, beres, toh. Ini, Bang Sopo, ada buku tentang motor juga, nih. Cek busi. Bos, businya, Bos. Wis, gak usah kamu baca buku itu. Udah aku cek, semua masih bagus. Kok
karburator. Karburatornya, bos. Yang pas, Den, masangnya. Supaya kuat. Iya, Dit. Cek selang bensinnya, bos. Udah, Sopo. Alhamdulillah selesai juga, Den. Kalau begini, insya Allah buku-buku nggak kebasahan lagi. Iya, Dit. Tinggal kita keringin bukunya. Karena buku ini ya, Den, kita jadi punya ide bikin kotak plastik buat buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit, Bunda udah pulang? Belum, Bu Salamah. Oh, ini Ibu bawain bolu kukus bikinan Ibu. Wih, Bu Salamah ini tahu aja. Dingin-dingin habis kehujanan, dikirimin kue. Mantap ini. Ya pasti mantap, Bang Jarwo. Kan saya lihat resepnya. Dari buku yang dipinjam di Adit tadi. Wih, buku? Terakhir bensin. Terakhir cek bensinnya, bos. Bensin? Bensin apa tuh, Sopo? Bensin motornya, bos. Iya, Bang. Kalau nggak ada bensin kan, kendaraannya nggak bisa nyala. Bener itu. Kita aja kalau nggak makan, mana bisa aktivitas. Iya kan, Dit? Nggak mungkin kosong lah, Sopo. Doang belum lama ini aku isi kok. Gimana, Bang Jarwo? Beneran ada bensinnya nggak tuh motor? Sorry. Loh kok kosong gitu loh. Gimana sih Bang Jarwo? Untung aja Sopo baca tuh buku soal motor. Kalau kagak, sampai turun mesin juga nggak bakal hidup tuh motornya. Oh, iya, bener kamu, Dit. Yang sabar ya, bos. Wow.